Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala khayri khulkihi Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Amma ba'du Yang kami hormati para masyayikh, para habaib yang selalu eksis di dalam memberi mauidoh yang tujuannya hanya satu, yaitu menyebarkan agama Islam demi mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kita sering ketemu tatap muka seperti ini dan kami sering mengajak bahwasanya kita sering-seringlah baca salawat kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di setiap tahun kita sudah tidak asing. Kita sering menemukan istilahnya dengan Sholat nisfu Kemudian Apakah betul ada sholat nisfu Apakah itu termasuk bid'ah Kalau sudah terlanjur di masyarakat biasanya Mari kita laksanakan sholat nisfu Gimana caranya kita menghadapi itu Apakah mau dibubarkan Padahal itu sholat karena itu mari kita ikuti terkait dengan keutamaan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ada keterangan seperti ini: "Fakoda warada faklu laylatin nisfi min sya'bana. wa annaha laylatun turja fiha dunubi." فان ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يطلع في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن رواه ابن ماجه وغيره وهو حديث hasanun bisyawahidihi kita mengambil dari isi hadis ini bahwasanya Allah taala itu akan menampakkan maksudnya menampakkan itu Allah taala mengampuni kepada seluruh hambanya yang berdosa dosa-dosa besar kecuali Syirik kepada Allah Dan permusuhan antara muslim nah, Karena itu Kalau kita melihat dari hadis ini Kita sangat dianjurkan Untuk beribadah Di malam nisfu sa'ban Malam nisfu sa'ban terhitung sejak kapan? Yaitu dari tanggal 16 Sejak terbenamnya matahari Maka kita itu sangat dianjurkan untuk beribadah saat itu. Dan juga di dalam hadis lain uh, kalau ini hadisnya apa hasan atau masih belum masih belum ada kejelasan. Kalau yang saya bacakan barusan hadisnya itu hasan. Kalau hasan bisa dibuat ujar. Ada keterangan seperti ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Khomsulayalin la yuraddu fi hidda watu Awalu laylatin min rajaba Wa laylatun niswi min sya'bana Wa jum'ati Wa fitri Wa nahri Diambil dari sini Bahwasanya ada Tiga waktu tiga tempat atau waktu yang ketika orang berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama malam Jum yang pertama malam tanggal satu Rajab. Nomor dua malam Isbu Sa'ban. Tiga malam Jumat. Empat malam hari raya Idul Fitri dan yang kelima malam hari raya Idul Adha dari dari lima waktu ini orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu di dalam kitab-kitab atau tradisi yang ada di Indonesia yang kita rasakan jika malam nisfu sya'ban itu biasanya masyarakat berbondong-bondong ke masjid dan ke musola untuk melaksanakan sholat nisfu sya'ban dan membaca Yasin tiga kali. Sekarang gimana niat sholatnya? Kalau kita meneliti di hadis, gak ada ceritanya sholat nisfu Terus gimana kalau sudah terjadi sholat di malam nisfu Itu niatnya bukan sholat nisfu Bisa sholat mutlak atau sholat hajat. Bisa seperti ini usolli sunnatul hajati rakaat ini lillahi taala atau usolli sunnatul mutlaki lillahi taala kemudian setelah itu biasanya orang itu berdoa dan sebelum doa baca yasin tiga kali di yasin pertama niat minta kepada Allah agar Uh, umur kita dipanjangkan nomor dua agar dijauhi dari bala nomor tiga agar kita ini tidak berdoa kepada Allah supaya Allah mencukupi kita sehingga kita tidak bergantung kepada manusia doa yang biasa dipakai seperti ini doanya di setiap selesai baca yasin pertama baca ini Allahumma ya dalman walayyumanu alaihi ya dal jalalul ikrami Yadat sawli wal in'ami La ilaha illa anta Zaharul lajin Wajarul mustajirin Wa ma'manal khaifin Allahumma in kunta Kata batani Kalau sendirian kata batani Tapi kalau berjemah kata batana Indaka fi umil kitab Syaqiyan au mahruman Au matarudan au Muqtarran aliyah fir famhu Allahumma yufatlika shiqo wati kalau sendirian kalau jamaah berarti shiqo watana wahirmani kalau sendirian kalau berjamaah berarti wahirmana watarodi wa tarodi riski kalau sendirian kalau berjamaah rizkina wasbitsni kalau berjamaah berarti wasbitsna Indaka fi ummil kitab Sa'idan dan marzukon lil khairat fa inna kakulta fa kaulu kal fi kita bikal munazal ala lisan yang bikal mursal ya muhullahu ma yasha wa yusmitu innahu umul kitab ilahi jika sendirian jika berjamaah ilahana bitajalil akdom fi laylatin mimil syabban al mukarram Alati yufraku fiha kullu amrin akin wa yubram As'aluka jika sendirian Kalau berjemaah Nas'aluka Antak syifa'anna minal bala'i ma na'lamu Wa ma la na'lamu Wa ma anta bihi a'lam Innaka antal a'ansil akram Wa sallallahu ala syidina wa ammadin Wa ala wa sahbihi wa sallam Doa ini dibaca setiap Selesai Yasin Yasin pertama Setelah membaca Yasin pertama dibaca, baca isin lagi, dan itu baca lagi, kemudian baca isin yang ketiga, dibaca lagi dan sampai selesai. Nah, kemudian kalau kita simpulkan, salat nisfu Saban yang langsung dari Rasul juga ada berarti bid'ah, bukan bid'ah. Kalau kita melaksanakan nanti acara di sya'ban maka gimana? Niati salat ajat atau di salat sunat mutlak. Setelah itu berdoa kepada Allah doanya sebagaimana yang dibacakan barusan. Kalau saya pakai doa lain juga apa-apa. Mengapa aku harus doa seperti ini? Karena berpedoman pada hadis tadi. Apa hadisnya? Yaitu tiga lima malam ketika berdoa itu pasti akan dikabulkan di antaranya malam nisfu saban. Semoga kita dapat melaksanakan amalan di malam nisfu Sabban yang mendatang semoga bermanfaat untuk kita di rasulatul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh